Halo semua, apa kabar? Kali ini prediksi lagi jam 2 nanti dini hari ada Belgia lawan Rusia. Di sini saya menjagokan Belgia dengan persentase 55-45 lah. Belgia diunggulkan dengan materi pemain yang bintang semua kalau saya melihat dari lini pertahanan sampai depan itu dari main kiper, back, tengah, dan depan itu bintang semua Belgia. Dan pertandingan persahabatan cukup bagus, Belgia cuma seri lawan Yunani ya. Kalau melawan tim-tim yang cukup seimbang, Belgia saya lihat enggak menang besar, jarang ya. Persahabatan kemarin yang menang besar lawan Belarus ya, karena Belarus levelnya di bawah, jadi wajar 8-0. Sementara untuk Belgia di kualifikasi Piala Dunia yang pertandingan resmi cukup bagus juga, kalau nggak salah 2 kali menang. Saya favoritkan Belgia akan menyingkirkan Rusia. Tapi kita lihat dulu di Rusia. Dari partai persahabatan, Rusia cukup lumayan, kalah sekali lawan Slovakia kalau nggak salah. Di kualifikasi Piala Dunia yang tahun 2021 itu cukup bagus, 2 kali menang di tahun 2021 ini. Jadi kalau pertandingan persahabatan saya nggak begitu ini ya, nggak begitu mengukur hasil ya, karena pertandingan persahabatan itu kan bisa ganti pemainnya cukup banyak. Dan ya persahabatan lah, nggak daya juangnya beda dengan pertandingan yang resmi di kompetisi gitu atau di kualifikasi gitu. Jadi saya melihat Rusia cukup bagus juga, 2 kali kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Tapi dari 2 pertandingan itu Rusia 2 kali kebobol. Jadi pertahanan Rusia jika enggak terlalu bagus-bagus amat ya, apalagi lawan yang dihadapi itu adalah tim-tim belum bagus ya, kayak Malta kayak gitu. Jadi prediksi sih tetap Belgia ya, tapi Belgia kemungkinan bisa mencetak lebih dari 1 gol ya, entah itu 2-0 atau berapa gitu, karena saya melihat pertahanan Rusia juga nggak terlalu bagus juga. Tapi lini serang dari Belgia ini memang pemainnya pemain bintang banyak gitu. Itu jarang juga menang dengan margin besar gitu. Jadi kalau prediksi sih ya tetap Belgia menang ya, mungkin 2-0 masih bisa lah. Kalau melihat dari pertahanan dari Rusia dengan menghadapi Malta aja kebobolan gitu. Oke, gitu aja dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe. Thank you.